HP 2 juta bisa main Genshin lancar? Banyak kok. Yuk kita bahas. Oke, kali ini Rah Gadget akhirnya ekspansi lagi ke seri HP. Setelah kemarin kita bahas tablet, sekarang kita bahas HP. Dan salah satu pasar HP paling populer adalah di 2 jutaan. Karena itu kita rangkum 5 HP 2 jutaan yang oke banget buat dibeli di awal tahun 2024. Let's go! HP 2 jutaan terbaik awal tahun 2024 yang pertama adalah Redmi Note 12. HP yang paling aman buat dipilih di kelas 2 jutaan. Selain karena Redmi sudah terjamin kualitasnya, spek Redmi Note 12 juga udah oke dan cocok untuk semua kalangan. Mulai dari yang suka main game, chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6nm, GPU Adreno 619, RAM 8GB, dan internal hingga 256GB. Main Genshin tentunya bisa ya, meski belum bisa full rata kanan. Cuman kalau Mobile Legends mah, rata kanan mos. Buat yang suka nonton, layar 6,67 inch AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz-nya siap memanjakan matamu. Kualitas warnanya cakep, gambarnya tajam, scrolling juga smooth pisan. Jadi, ya tapi hubungan sama doi kok nggak bisa smooth ya? Nah, buat yang suka bepergian nih, beratnya hanya 1,88 kg dengan tebal di 8 mm. Tentu bikin kamu jadi senang. Terus desainnya juga kekinian cuy, kelihatan mewah dan berkelas. Baterainya juga awet, 5000 mAh yang bisa sampai 7 jam screen on time. Ya, walaupun low bat, charging 33 watt-hour-nya bikin kita bisa ngisi 50% hanya 22 menit. Tinggal rebahan udah bisa main game lagi. Mantap kan? Tapi ya, jangan lupa inilah, jangan lupa lah. Oh ya, soal kamera, HP ini membawa kamera utama 48 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Hasilnya ya so far so good lah untuk kelas 2 jutaan, meski bukan yang terbaik. HP 2 jutaan terbaik 2024 selanjutnya adalah Infinix Note 30 Pro. Kalau tadi kita punya Redmi Note 12 yang bisa semua, Infinix juga punya Note 30 Pro. Dari boxnya aja udah kelihatan ada gambar Mobile Legend, alias memang diperuntukkan untuk kamu-kamu yang seharinya itu wajib push rank 6 jam. Ya nggak salah sih, karena chipset yang dipakai udah kenceng dan tergolong chipset gaming. Helio G99. RAM-nya juga aman, 8GB dengan storage 256GB. Gede banget. Auto download dah tuh semua game-game zaman now. Baterai juga adalah faktor penting kalau mau main game. Dan Note 30 Pro ini udah paham banget. Terbukti, baterai 5000 mAh-nya bisa bikin kamu push rank hingga 7 jam non-stop. Kalau low bat, tinggal cas aja pakai charger 68 watt-hours-nya. Ditinggal mandi udah full lagi tuh. Terus, layarnya juga udah mantap, 6,67 inch AMOLED Full HD Plus dengan 120Hz refresh rate. Ini mah kombinasi yang cakep banget. Kayak dia. Sekarang kita bahas aspek non-gamingnya. Mulai dari kamera, di belakang ada triple kamera dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Di kamera depan ada 32 megapiksel kamera. Untuk kualitasnya tergolong bagus ya, bahkan salah satu yang terbagus di kelas 2 jutaan. Terakhir, bobotnya 203 gram dan tebal 8,2 mm. HP 2 jutaan terbaik 2024 selanjutnya adalah Poco M6 Pro. Oke, ini dia peserta termuda pada list kali ini. Ya, simply karena dia baru rilis minggu lalu. Alhasil, spek yang dibawa jadi lebih up to date. MediaTek Helio G99 Ultra dengan Mali G57MC2, RAM 8GB, dan internal 256GB. Peningkatan performanya mungkin cuma 3% dibanding Helio G99 biasa. Tapi ini tetap kenceng banget lah untuk kelas 2 jutaan. Bisa lancar lah mainin game-game zaman now, kayak Mobile Legend, Genshin, ataupun COD Mobile. Terus layarnya juga udah cakep buat gaming. 6,6 inch AMOLED Full HD Plus dengan 120Hz refresh rate.
auto smooth, auto puas. Baterainya juga awet, 5000 mAh dengan SOT atau screen on time bisa sampai 7 dan 8 jam. Chargingnya juga ngebut, 67 watt, bikin ngecas dari 0 sampai 100%, cuma perlu 44 menit. Apalagi tuh? Oh ya, desain. Well, desainnya masih ala-ala Poco ya, tapi surprisingly, bobotnya ringan di 179 gram dengan tebal 8 mm. Nah, untuk kamera, ada 3 kamera di belakang, 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Hasilnya sih so-so ya, bagus tapi belum sebagus Infinix Note 30 Pro. Kalau kita melihat di review YouTube tentunya. Iya, karena saya belum sempat nge-review aja kan. Terus kamera depannya 16 megapiksel yang kualitasnya juga oke aja. HP 2 jutaan terbaik 2024 yang keempat adalah Tecnofopa 5 Pro 5G. Ini adalah HP 5G satu-satunya pada list kali ini. Jadi kalau kamu punya budget 2 jutaan dan pengen banget atau harus banget beli HP 5G, Tecnofopa 5 Pro ini adalah pilihan yang oke. Meski udah 5G, faktor lain dari HP ini tetap terjaga. Mulai dari performa, chipsetnya ini udah oke punya. MediaTek Dimensity 6080 dengan 6 nanometer. Dan juga ada Mali G57 MC2, RAM 8GB, dan storage 256GB. Packnya udah kenceng dan udah anti-lag buat kebutuhan sehari-hari. Buat gaming juga no problem. Genshin, Mobile Legends, Free Fire, semuanya dilibas bro. Ya, meski Genshin nggak bisa rata kanan sih tentunya ya. Ya, 2 jutaan. Oppo 5 Pro hadir dengan layar 6,78 inch IPS Full HD Plus 120Hz refresh rate. Well, masih tergolong bagus sih, cuman memang belum sebagus layar AMOLED. Nah, kalau soal desain, HP ini terlihat gaming banget. Bahkan ada lampu-lampu RGB-nya. Jadi mirip ROG Phone. Kurangnya sih paling ada di bobot yang cukup berat ya, 212 gram dengan tebal di 9 mm. Tapi sebenarnya oke-oke aja. iPhone 14 Pro Max aja 220 gram. Jadi nggak masalah dong, ya nggak? Untungnya, baterainya awet, 5000 mAh bisa bertahan hingga 7 jam. Chargingnya juga kencang, 68 watt hours yang bikin ngecas 15 menit, udah keisi 50%. Untuk kameranya, ada 2 kamera di belakang ya, 50 megapiksel utama dan 0,08 megapiksel untuk lensa auxiliary. Ya, itu deh. Untuk kualitas cukup bagus, meski lagi-lagi bukan yang terbaik. Kamera depan 16 megapiksel yang kualitasnya juga so-so lah. HP 2 jutaan terbaik awal 2024 yang terakhir adadalah Itel 23 Plus. Kamu cewek dan nganggap desain itu adalah segalanya? Atau kamu cowok yang justru lebih doyan mirror selfie? HP ini wajib dilirik. Lihat aja desainnya cuy. Udah mirip HP buah naga yang kalau kita lihat di bagian belakang, ini kayak ada 3 boba gede. Padahal itu cuma 2 kamera, 50 megapiksel utama dan 0,08 megapiksel auxiliary lens. Nah, bagian depannya nih yang bikin makin seru. Kita bakal menemukan layar 6,78 inch AMOLED Full HD Plus dengan curve alias melengkung di sisi kanan dan kiri. Feel dari HP ini jadi beneran mewah dan mahal. Orang yang nggak tahu pasti ngira ini HP harganya 10 jutaan ke atas. Beneran deh. Apalagi bobotnya ringan, 178 gram dengan tebal hanya 7,9 mm. Bikin HP-nya jadi makin terlihat mahal. Well, secara desain ini memang cakep banget ya, tapi Itel S23 ini ya secara performa, apalagi buat gaming, itu masih bahkan bukan pilihannya. Chipsetnya so-so sih ya, Unisoc Tiger T616 dengan fabrikasi 12 nanometer, GPU-nya Mali G57 MP1, RAM 8GB, dan internal 256GB. Meski buat gaming berat belum bisa, tapi untuk kebutuhan sehari-hari masih tetap oke kok. Main Mobile Legends sebenarnya juga aman banget ya, apalagi baterai 5000 mAh-nya bisa bertahan hingga cukup lama, mungkin 6-7 jam. Tapi chargingnya ya oke aja sih, 18 watt, jadi paling kita perlu 2 jam lah untuk ngecas full. Yeah.
Yo guys, itu dia 5 HP 2 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih di awal tahun 2024. List lengkap dari kelima HP tadi bisa kamu cek aja di deskripsi dan juga kolom komentar ya. Kalau ada saran, mungkin minta Ragajet ekspansi ke apa gitu ya, silahkan drop aja di komentar. Kritik juga boleh, pertanyaan juga silahkan ya. Jadi, apalagi ya, paling like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita akan ketemu di video selanjutnya bro. Mantap. Cuan.